Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam tajuk kemahiran proses sains mengukur dengan menggunakan nombor ataupun yang kata lain mengukur dan menggunakan nombor. Okey, jadi apakah maksud mengukur dengan menggunakan nombor? Okey, kita akan tengok sebentar lagi ya. Okey, jadi hari ini tajuk kita di bawah tajuk besar kemahiran saintifik. Okey, kemahiran proses sains, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, jadi apakah maksud mengukur dengan menggunakan nombor? Mengukur merupakan satu kemahiran, okey, untuk membuat pemerhatian ketika menjalani ataupun menjalankan sesuatu penyiasatan ataupun aktiviti. Okay, jadi kita boleh gunakan nombor dan kita buat ukuran. Sebenarnya kita buat mengukur. Kita buat ukuran dan kita keluarkan dia punya angka yang kita dapati itu daripada aktiviti. Jadi nombor itu dan unit yang kita gunakan mestilah piawai. Maksud piawai dekat sini maksudnya standard. Okay? Boleh digunapakai di seluruh dunia. Contoh macam 1 cm di Malaysia sama je dengan 1 cm di London. Jadi kalau kita kata okey, kalau mak kita berada di Malaysia, kita pula berada di luar negara, mungkin kita sedang belajar di sana, kita nak masak, okey, mak kita kata okey, 1 mililiter air. Contohlah ataupun 1250 gram tepung. Jadi kat sana kalau kita timbang guna alat penimbang yang sama dan ukuran unit piawai yang sama, mesti dapat sama. Jadi tak ada masalah. Okey, jadi di mana-mana kalau kita guna sharing recipe kat mana-mana pun, ia akan menjadi sebab unit yang kita gunakan itu adalah piawai. Itu maksud piawai, ya? Standard yang boleh diterima seluruh dunia. Okey, jadi ini adalah alat-alat alat-alat piawai yang kita gunakan untuk mengukur. Kita ada macam-macam jenis. Kita boleh ukur cecair, kita boleh ukur berat, kita boleh ukur tinggi, kita boleh ukur panjang dan sebagainya. Jadi di sini ada pelbagai jenis alat pengukuran. Jadi yang pertama yang biasanya kita gunakan di sekolah, okey, kita gunakan pembaris. Dalam prinsipal awak biasanya memang ada pembaris. Okey, kemudian jam randik ini, ini pun ada jam randik. Biasa kita gunakan waktu sukan untuk kita catatkan berapa laju kawan-kawan awak berlari ataupun laju awak berlari. Pembaris tadi kita gunakan untuk mengukur panjang sesuatu objek. Okey, kemudian silinder penyukan. Silinder penyukan ni biasa kita dapati di dalam makmal ataupun bilik sains. Kita nak ukur apa? Mestilah kita nak ukur cecair. Okey, kita boleh masukkan cecair dalam ni, tak kira lah minyak ke, air ke ataupun apa-apa bahan yang berbentuk cecair. Jadi kita boleh ukur dalam silinder penyukan. Sebenarnya silinder penyukan ni ada baca macam sains. Okey, jadi kita boleh guna juga bika pun ada ukuran juga. Jadi ada banyak jenis lah untuk ukur cecair ni, ya. Kemudian pita pengukur. Yang ini, kalau bentuknya macam mungkin kita nak ukur lilit kepala kita, ukur lilit pinggang, kita boleh ukur guna pita pengukur. Yang sesuailah dengan keadaan sesuatu objek. Okey. Dan seterusnya alat penimbang. Ini kita kalau nak ukur berat. Okey. Berat awak, berat barang-barang dan sebagainya. Ini adalah contoh sahaja. Ada banyak lagi benda-benda yang lain. Okey. Okey, di sini merupakan alat-alat khusus dengan tujuan tertentu dan ukuran yang kita gunakan. Okey. Yang pertama, untuk panjang, biasa kita akan gunakan pembaris ataupun pita pengukur bagi bentuk-bentuk yang tidak lurus, eh. Okey, kemudian dia punya unit. Yang bawah ni kita panggil dia sebagai unit. Inilah dia unit piawai. Sentimeter, meter. Ada lagi, kalau lagi panjang, kita boleh gunakan dia kilometer. Itu maksudnya kalau kita nak ukur dengan kawasan yang besar. Contoh, macam Melaka ni berapa kilometer persegi. Kita panggil persegi, eh. Sebab luas, eh.
Okey, kemudian ni berat. Okey, kalau kita nak ukur berat, kita gunakan penimbang. Ini penimbang eh. Dan juga di bawah ni pun ada penimbang juga. Jadi ini biasa kita kena, yang atas ni kita gunakan untuk berat yang besar macam berat manusia. Dan kita ukur dalam bentuk kilogram, unit kilogram di bawah ni eh. Kilogram, kg. Jadi untuk yang berat ataupun barang-barang yang lebih daripada 1 kilogram kita dah boleh guna ni dah. Okey. Dan yang bawah ni khas kalau kita guna timbang-timbang untuk buat kek dan juga apa-apalah yang bahagian di dapur lah yang ringan. Kita gunakan unit gram. Okey, untuk ukuran yang lebih ringan berbanding kilogram yang tadi. Okey. Dan yang ketiga, isi padu cecair. Okey, isi padu cecair kita gunakan di silinder penyukat. Yang ini bika. Okey. Kalau kita nak ukur berapa banyak ataupun berapa isi padu cecair yang kita perlukan. Contohlah kalau kita nak buat puding, nak masak kan. Jadi kita kata, oh mak tu kata ni 250 ml air. Jadi kita ukurlah siap-siap. Okey. Jadi ml ni mililiter. Okey. Dia berbeza dengan milimeter. Kalau milimeter, M-E-T-R, dia duduk di sini. Kalau kita nak ukur panjang, dia lebih kecil daripada sentimeter. Dia mm. Kalau awak perasan, dalam awak punya pembaris, ada mm. Okey, ada mm dengan cm. Belakangnya baru ada inci. Inci tu piawai juga. Tapi dalam ukuran yang inci lah. Okey, yang lain daripada cm dengan M ataupun MM. Okey, itu untuk panjang eh. Kalau untuk cecair, kita kirakan ni sebagai, kita sebut sebagai mililiter, ML. Okey. Dan liter ni lebih besar lagi. L, liter. Dia lebih besar daripada mililiter. Okey. Kemudian untuk masa, okey, masa kita gunakan jam rali. Okey, ni stopwatch. Okey, sekarang ni stopwatch yang macam ni. Ni dulu-dulu punya. Dalam ni, dalam bilik sains mungkin ada lagi. Tetapi sekarang ni kita dah guna yang elektronik and digital. Jadi ya, digital lebih senang diurus berbanding dengan yang lama yang manual ni. Agak sukar dipahami. Tapi sekarang dah ada yang moden, kita gunakan yang moden. Okey. Jadi kita kirakannya dalam bentuk saat eh. Kalau masa, saat. Paling-paling kecil masa adalah saat eh. Kemudian minit. Lepas minit kita ada apa? Kita ada jam. Barulah naik kepada hari, minggu. Itu masa lah. Tapi yang ini yang standard yang kita gunakan dalam sains atau dalam matematik. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah cara. Ini adalah cara mengukur panjang dengan betul. Okey, langkah satu. Tengok eh, sebentar lagi saya akan beri satu video. Bagaimana keadaan awak nak ukur. Okey, nak ukur. Bagaimana cara awak nak mengukur benda. Okey, pertama, hujung objek diletakkan pada senggat kosong. Di sini, nampak ni. Inilah senggat kosong. Betul-betul atas senggatan ini. Garis ini. Jangan letak di tengah ataupun di belakang. Okey, masalah ini sering berlaku. Tak kira lah sampai darjah 6 pun saya jumpa lagi. Jadi murid-murid nak ukur ni, dia tahu dia nak ukur pada nombor 1. Dia letak pada nombor 1. Salah eh. Yang sebenarnya kita kena letak pada hujung ni kosong ni. Jangan di belakang kosong tetapi pada aras kosong yang betul-betul searas dengannya. Barulah dapat ukuran yang tepat. Okey, kemudian kita ukur sampai belakang dia. Yang ini, langkah kedua. Langkah kedua, kedudukan mata yang betul pada tanda yang right hijau ni, yang tengah. Kita mesti pandang selari dengan barang itu dan nombor yang tertera di sini. Jadi nombornya 9. Kalau kita pandang belah dalam ni, kita akan dapat bacaan yang lebih. Ataupun kita beli kita pandang bacaan yang belakang ni pula, kita dapat bacaan yang kurang. Ini namanya ralat. Ataupun ralat tu kesilapan dalam melihat. Okey, kesilapan dalam melihat. Okey, ukuran tersebut. Jadi, ukuran yang betul di sini mestilah pada
bahagian yang tengah-tengah ini iaitu 9. Okey, di sini saya akan tunjukkan cara dan awak perlu perhatikan betul-betul bagaimana dia mengukur. Okey. Mantap. Okey, nampak ni? Dia akan ukur pada kosong. Dan dia ukur pada sini 1 cm. Okey, kita lihat dia ukur clip kertas. Nampak ni? Dia letak betul-betul pada kosong dan 1. Jadi paper clip itu 1, lebarnya adalah 1 cm. White ni lebar. Semut, dia letak betul-betul pada garis kosong dan tak sampai 1. Jadi shorter than 1. Okey, jadi ini sebenarnya bacaan ni 8. 0.8 cm. Yang ini lebih. Jadi pada garis yang 1.5. Ini baris dia ya. Jadi kena letak pada garis kosong permulaannya. Okey. Okey, di sini adalah latihan yang nak saya nak awak buat. Okey, awak boleh cetak, saya akan beri pada lembaran yang berbeza nanti. Cetak dan tampal dalam buku latihan sains awak. Okey, selepas ini awak akan dapat buku teks. Dan buku teks tersebut dan buku aktiviti kita akan gunakan. Okey, jadi untuk ini, minggu ini kita gunakan lembaran yang ini dahulu ya. Okey, jadi yang ini awak cuma suaikan peralatan yang sesuai untuk mengukur objek di bawah. Ini sangat mudah. Saya tak nak bagi jawapan. Jadi yang sebelah ni, perhatikan dahulu meja sebuah meja murid. Jadi soalan A, berdasarkan pengetahuan kamu, nyatakan dua alat yang boleh digunakan untuk mengukur meja itu. Jadi ingat, tadi kita dah belajar pasal alat pengukuran tadi. Jadi apa yang agak-agaknya sesuai? Satu pembaris, lagi satu apa? Kita boleh guna apa-apa sahaja yang boleh mengukurnya. Tak kira lah, bagi dua jawapan sahaja. Kemudian, bagaimanakah cara yang betul untuk mengukur meja murid itu? Apakah cara? Tadi saya dah ajar. Mesti letak pada apa permulaannya? Mesti huruf kosong kan? Jadi macam mana cara awak nak jawab? Awak letakkan pembaris pada aras kosong. Letakkan pembaris pada aras kosong. Dan ukurlah panjangnya. Okey. Kemudian, nyatakan unit dan alat pengukuran yang sesuai berdasarkan rajah di bawah. Ini mudah juga. Jadi, ni apa ni tadi? Saya dah ajar tadi. Okey, yang ni unit pengukurannya dalam bentuk apa? Kalau air apa? ML dengan L. Jadi, apa yang sesuai untuk ini? Kalau L, liter, mesti besar. Kalau liter tu macam botol air mineral yang besar tu ataupun botol air gas yang besar tu, itu boleh kita gunakan liter. Tapi kalau macam kecil macam ni, kita nak guna apa? Rujuk balik apa nota tadi yang saya beri ya. Okey, yang bawah ini apa alat tan ini? Cikgu pun dah beritahu tadi apa namanya. Jadi dia ukur dalam bentuk apa? Dia masa. Masa paling kecil saat. Kedua, minit. Jadi apa yang sesuai? Saat atau minit? Atau hari atau minggu. Jadi apa yang sesuai dengan alat tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel saya untuk tengok balik apa-apa video yang sebelum ni yang telah saya muat naik. Okey, sekian, terima kasih.